Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan menghadiri kampanye terbuka di Garut, Jawa Barat. Selama di Garut, Anies akan menjalani serangkaian acara mulai dari kampanye terbuka, deklarasi GPMP, dan akan mengunjungi pabrik dodol. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan menghadiri kampanye terbuka menyapa warga Garut, Jawa Barat. Ribuan pendukung Anies beserta elit dan anggota partai pengusung hingga relawan memadati lapangan Jaya Raga Garut yang merupakan markas tim sepak bola kebanggaan Garut Persigar. Istri Anies Baswedan, Ferry Farhati, turut mendampingi Anies untuk berkampanye. Selama di Garut, Anies akan menjalankan serangkaian acara mulai dari kampanye terbuka, deklarasi GPMP, dan mengunjungi pabrik dodol. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin iNews melaporkan.